kompaknya Ayu Ting Ting dan Bilqis kenakan baju couple dan hijab di hari raya Idul Adha. Anggun dan santun banget. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kekompakan Ayu Ting Ting dan putrinya Bilqis merupakan satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Ibu dan anak selebriti ini selalu terlihat kompak dan sering banget menghabiskan waktu bersama. Nah, baru-baru ini Sobat Grid, kekompakan Ayu Ting Ting dan Bilqis kembali terlihat dalam Hari Raya Idul Adha. Di momen Idul Adha 2022, Ayu Ting Ting dan Bilqis terlihat tampil kompak dalam balutan baju couple yang sama loh. Dan tak hanya itu saja loh Sobat Grid, ibu dan anak ini juga terlihat santun mengenakan hijab yang menutupi rambut mereka. Sontak saja berbagai pujian diberikan oleh netizen terkait penampilan ibu dan anak yang satu ini. Nah Sobat Grid, penasaran ingin lihat lebih lengkap penampilan keduanya? Simak selengkapnya yuk! Di Hari Raya Idul Adha kemarin, Ayu Ting Ting dan Bilqis tampil kompak dalam balutan outfit berwarna biru muda. Nah, tak hanya memiliki warna yang sama nih Sobat Grid, desain baju ibu dan anak ini juga ternyata sama persis loh. Seperti yang bisa Sobat Grid lihat, dipilih dress brokat simple yang terlihat nyaman dikenakan oleh keduanya. Dress tersebut juga dilengkapi dengan kain polos sebagai dalaman yang menutupi keseluruhan tampilan kulit. Dengan begitu, dress Ayu Ting Ting dan Bilqis ini sangat cocok untuk dikenakan bersamaan dengan hijab. Di hari raya kali ini, Ayu Ting Ting dan Bilqis memang memutuskan untuk mengenakan penutup kepala sebagai pelengkap penampilan keduanya. Seperti yang bisa Sobat Grid lihat, Bilqis tampak manis dan juga menggemaskan sembari mengenakan hijab berwarna putih. Sementara itu, Ayu Ting Ting bergaya mengenakan kerudung payet biru muda dan dalaman hijab berwarna putih. Namun berbeda dengan Bilqis yang terlihat tertutup, gaya hijab Ayu Ting Ting masih memperlihatkan area lehernya nih Sobat Grid. Eits, ternyata nih Sobat Grid, outfit couple Ayu Ting Ting dan Bilqis ini juga dikenakan oleh anggota keluarga yang lain loh. Menurut pantauan grid.id, ternyata ibu, ayah, adik, serta adik ipar Ayu Ting Ting juga terlihat mengenakan outfit dengan warna dan bahan yang sama. Hal ini serasa tak mengherankan mengingat betapa kompaknya keluarga Ayu Ting Ting dalam berbagai momen acara. Nah Sobat Grid, itu dia potret Ayu Ting Ting, Bilqis, serta keluarga sang biduan di Hari Raya Idul Adha 2022. Nah menurut Sobat Grid, gimana nih penampilan Ayu Ting Ting dan juga Bilqis? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.